Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Taman Badegolan yang berada di dekat Waduk Wadas Lintang. Ikutnya tapi sudah ke Bumen ya. Dari sini, ini aku jalan dari arah Wonosobo. Ini di Jalan Raya Wonosobo Banjarnegara. Dan di depan itu nanti ada perempatan kita yang belok kiri. Patokannya adalah Terminal Bus Sawangan Wonosobo, teman-teman. Dari Terminal Bus Sawangan Wonosobo ini, kita masuk ke arah Wadas Lintang yang akan melewati Kecamatan Kaliwiro, Wadas Lintang, kalau lanjut lagi bakal tembus di Prembun dan di Jalan Raya menuju ke Bumen ya. Nah, dari sini, dari Terminal Sawangan Wonosobo ini untuk menuju Taman Badegolan jaraknya sekitar 39 km teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan saya ini adalah Terminal Bus Sawangan ya. Untuk waktu tempuhnya dari sini sekitar 1 jam. Oke? Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe boleh dong di-subscribe dulu dan jangan lupa diaktifkan loncengnya, klik like-nya, di-share juga boleh. Meninggalkan komen kalau ada pertanyaan dan sekedar info yang baru mampir di channel ini memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata, rute menuju tempat wisata, dan tempat-tempat indah lainnya. Alhamdulillah cerah ini, mudah-mudahan tetap cerah sampai nanti kita pulang lagi. Well, jalurnya memang jalan aspal, ada beberapa titik yang bumpy-bumpy ya teman-teman. Tapi ada juga yang halus banget. Yang pasti tetap full tikungan. Kalau teman-teman yang belum nonton videoku yang menuju ke mana, ke Bumen, yang ke Pantai Menganti, ini sekedar informasi, ini juga salah satu jalur dari Wonosobo untuk menuju ke Bumen ya, Wadas Lintang ini. Dari Wonosobo menuju ke Bumen lewat jalur ini, tapi lewat jalur Banjarnegara juga ada sebenarnya. Jadi tergantung selera mau lewat mana. Kalau lewat sini bakal banyak melalui jalur yang penuh tikungan, bisa melewati waduk Wadas Lintang tentunya. Di Wadas Lintang ada wisata itu juga yang Lubang Sewu itu. Kemudian yang sedang viral saat ini, Taman Badegolan. Ini kalau mulus enak banget ini buat riding nikung-nikung kayak gini. Sayang bumpy ya. Banyak yang lubang-lubang. Nah, ini mulus nih. Nah, ini dapat yang mulus. Taman Badegolan tuh ada beberapa orang yang menyebut katanya sungai Aranya Wonosobo. Sungai Are yang di Swiss itu. Sebenarnya disebut itu karena mungkin warna airnya ya, teman-teman. Warna airnya tuh mirip hijau-hijau kebiruan gitu, mirip di Sungai Are itu. Aku sendiri belum tahu kenapa ini kok tiba-tiba rame ya Taman Badegolan ini. Sebelum-sebelumnya apa belum pada tahu lokasi ini, atau memang dulunya belum ada akses ke sana atau gimana ya? Nanti kita cari info di sana. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Pokoknya nggak habis-habis sampai nanti nyampe Prembun, teman-teman. Ini tikungannya apa? Jalurnya tikungannya kayak gini terus. Kanan kiri terus meliuk-liuk.
sampai mendekati Prembun. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Masih nikung-nikung, nggak ada habisnya teman-teman. Nikung terus di sini. Asik dari tadi nikung-nikung nggak ada habisnya. Wes, pokoknya sampai bosan, sampai pegel. Nih, kayak gini tuh teman-teman, caranya teman-teman. Wes, pokoknya asik guys. Kalau naik mobil itu aku biasanya kalau nggak nyetir sendiri ya. Kalau jadi penumpang tuh mabuk aku lihat sini. Aku pernah dulu sama temanku mau takziah kalau nggak salah ke mana? Kebumen. Mau takziah ke Kebumen lewat sini. Aku jadi penumpang di depan loh padahal. Wes, mutah-mutah rakaruan. Tapi kalau nyetir sendiri tuh nggak mabuk aku. Kalau jadi sopir nggak mabuk. Sik tenan, wah sik tenan. Kalau Taman Badegolanya sendiri itu lokasinya di sebelah mananya waduh, aku sih belum tahu teman-teman. Aku belum sempat browsing cari info sih. Cuman tahu di Wadas Lintang gitu, terus aku lihat kayak kelihatan ada tanggul di bendungannya itu. Aku pikir ya paling ya di lokasinya di Wadas Lintangnya. Pokoknya nanti nyampe sana tanya dulu. Wes, pokoknya yang cari rute aku teman-teman terima beres saja, nanti nonton videonya rutenya. Kemana-kemana nonton dulu biar nanti kalau mau ke sana nggak bingung. Desa Lebak, nyampe Desa Lebak masih di Kecamatan Kaliwiro. Masih di jalur full tikungan teman-teman. Jadi tadi temanku minta istirahat, suruh nyari Indomaret, tapi dari tadi nggak dapat, nggak nemu Indomaret. Udah jauh banget loh padahal. Maksudnya jalan cari Indomaret di jalur ini memang nggak seperti jalan-jalan yang lain yang Indomaret, Alfamart tuh banyak berdekatan. Ini udah jalan berapa kilo tadi belum nemu-nemu. Mana? Belum. Oh, itu ada Alfamart tuh. Ini aja Alfamart, enggak apa-apa. Oke teman-teman, kita udah istirahat sebentar di Alfamart. Ini mau lanjut lagi dari sini kurang lebih masih 16 kilo. Ini aku pakai map sekarang daripada bingung nanti di sana belum tahu lokasinya. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sudah masuk kecamatan Wadasintang belum ya? Oh sudah. Ini SD Negeri 2 Wadasintang. Nanti kalau cukup waktunya mau mampir di Lubang Sewu sekalian, mumpung di sini ya. Dan mudah-mudahan nanti nggak hujan. Kalau hujan ya nggak jadi deh. ...16 km lagi kita masih bakal disuguhi jalan yang tetap berliku-liku. Menurut map kita 25 menit waktu tempuhnya untuk nyampe di Taman Badai Golan. Tadi aku sempat ngelihat map sih, itu ternyata kalau menurut map itu nggak masuknya nggak lewat yang waduknya itu, yang ada polsek di pintu masuk deket polsek itu ternyata. Itu masih kesana lagi, masuknya lewat PLTA gitu sih menurut map. Coba nanti kita lihat saja. Omnus Haryono, di sini tuh masih banyak mini market milik warga setempat ya. Aku lihat memang jarak antara Alfamart atau Indomaret itu jauh banget. Gak kayak di kota yang berdekatan-berdekatan banget gitu. Ini jauh banget, tadi berapa kilo nyari Alfamart atau Indomaret gak ketemu-ketemu, baru ketemu tadi itu. Ini di sini jalurnya adem teman-teman, ini banyak pohon-pohon kelapa sama pohon terembesi itu di kanan kiri jalannya. Wah, di sana view-nya perbukitan. Sekarang jam 10.51. Tadi dari rumah jam 8, dari start tuh. Makam Mbah Panerusan. Mbah Panerusan. Maksudnya start dari SPBU tadi sekitar jam 8. 8 tadi kita istirahat itu jam apa? Hampir setengah 11. Jam 10.25. Kita hampir 2,5 jam riding tadi tanpa berhenti. Jadi kita tadi istirahat kurang lebih setengah jam di sana di Alfamart. Sekarang lanjut lagi, kurang 20 menit lagi. Aku yang penasaran itu yang di Badai Golan itu, yang airnya itu kan mengalir kenceng banget ya, itu entah berapa kubik per detik itu kok nggak habis-habis ya, dibuka terus itu. Airnya kayaknya dari air waduk Wadasintangnya mungkin ya. Nah nanti kalau di map ini kelihatan yang biru-biru itu kita hampir nyampe di kawasan waduk Wadasintangnya teman-teman. Masih nikung-nikung terus. Dusun Karanganyar. Dusun Karanganyar. Masih di Kecamatan Wadasintang. Hari ini aku pakai X-Max teman-teman. Ini hampir 2 minggu nggak dinyalain. Waktu itu habis aku cuci bersih soalnya. Cuci bersih terus sering hujan. Makanya jarang tak pakai. Mana-mana sering pakai frigonya itu yang buat kotor-kotoran. Masih bersih sayang dipakai. Lagian kalau jalur apa riding luar kota jauh gini, aku lebih milih pakai X-Max ya. Lebih
lebih enak, lebih nyaman. Wes, masih terus meliuk-liuk teman-teman. Ini 7 menit lagi menurut map kita bakalan sampai. Ini di sebelah kanan kita masih disuguhi dengan view waduk atau bendungan Wadas Lintangnya. Ini masih terus meliuk-liuk dari tadi kita. Setelah 500 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan waduk Wadas Lintang. Oh, berarti lewat di jalan masuk waduknya ya kayaknya ya, kalau menurut mapnya ini tadi bilangnya 500 meter belok kanan. Guys, coba kita ikuti saja. Bukan. Ini waduk Wadas Lintangnya. Belok sedikit ke kanan menuju jalan waduk Wadas Lintang. Ini berarti. Nih. Terus di jalan waduk Wadas Lintang sejauh 1 km. Nah, ini gerbang masuk Wadas Lintangnya. Oke, kita ngikuti map. 4 menit lagi kita nyampe. Oh, berarti memang lewat jalan masuk ke waduk Wadas Lintangnya, teman-teman. Sini ke kiri. Tiga menit lagi nyampe lokasi. Wih, masnya gaya-gaya itu lepas tangan. Kaget di tikungan. Jalannya agak bumpy. Setelah 400 meter, belok kanan ke jalan PLTA. Oh, setelah 400 meter masuk ke jalan PLTA. Oke. Banyak jalan berlubang di sini. Harus hati-hati. Belok kanan ke jalan PLTA. Ini ke kanan. Setelah 600 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oke. Udah nyampe kita sebentar lagi 600 meter, teman-teman. Mudah-mudahan nggak bohong mapnya. Asik nih perbukitan view-nya. Ini gardu induk Wadas Lintang. Oh, kelihatannya rame. Oh iya, rame teman-teman. Nih. Oke, kita parkir di sini. Oh, maju. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke, kita udah nyampe.